Shalom, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di Maranatha. Pada siang hari yang indah ini, saya akan berbagi sedikit, ya, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di media sosial, ya, yang mana saat ini sedang gemar-gemarnya, sedang gemparnya bertanya, kamu Kristen? Bukankah Tuhanmu itu punya kuasa? Kenapa gerejamu ditutup? Ya. Apakah kamu lebih takut pada virus corona atau pada Tuhan? Nah, pertanyaan ini saudara, ini sekarang sedang merak-meraknya, sedang banyak muncul. Walau hampir di setiap media sosial, kalau kita lihat, ada saja pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu keluar dan terucap. Ya. Tetapi saudara, kita akan menyikapinya dengan firman Tuhan. Ya. Mungkin yang mereka bertanya itu, mereka masih belum tahu tentang firman Tuhan yang sebenarnya. Ya. Kenapa saya berkata demikian, saudara? Sebab di firman Tuhan dalam kitab Yesaya, ya, dikatakan di pasal 26 ayat 20, dikatakan demikian, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah kurang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi sebenarnya firman Tuhan sendiri lo berkata, saudara, masuk kamar, bersembunyi. Apakah karena kita takut sama virus corona? Bukan. Tapi kita kan menjalankan firman Tuhan. Ya. Memang Tuhan kita punya kuasa. Ya. Tuhan kita punya kuasa yang ajaib. Kalau Tuhan mau, ya, itu yang mustahil. Tetapi pada saat ini kita harus bijak, saudara. Ya, di dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, sekarang saudara Kristen, yang Kristen di mana? Saudara Kristen bijak atau tidak? Ya. Jadi kalau saudara Kristen terus saudara berkata, kenapa gereja ditutup? Bukankah gereja tempat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, supaya Tuhan kasih pertolongan? Betul. Tetapi firman Tuhan sudah berkata, jauh sebelum virus ini ada, ya, sudah dikatakan dalam kitab Mazmur. Ya. Tetapi kadang-kadang kitab Mazmur diselewengkan juga, saudara. Ya. Dikatakan, janganlah engkau takut akan malapetaka. Ya. Jadi mereka kan memakai firman Tuhan ini. Kita kan gak boleh takut. Tapi kita jawab di dalam Yesaya 26 ayat 20 tadi, mari bangsaku, di sini Tuhan berkata, bangsaku, artinya seluruh dunia. Ya. Pemerintah sudah memberikan himbauan, dilarang berkumpul. Ya. Tapi kalau saudara masih nekat, berarti saudara di dalam dunia saja saudara tidak taat peraturan, gimana dengan Tuhan? Ya. Hidup saudara saja saudara tidak taat dengan peraturan yang ada di pemerintahan, bagaimana saudara akan taat dengan firman Tuhan? Ya. Jangan nanti saudara sudah kena, baru saudara, Tuhan, bukankah engkau dahsyat, kenapa saya bisa kena virus corona? Ya. Jangan saudara tunggu celaka dulu, baru saudara bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Ya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 12 dan juga Matius pasal 4 ayat 7, ketika Yesus dicobai oleh si iblis, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya. Tapi apa kata firman Tuhan? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saat ini Tuhan sedang memberikan amarahnya kepada dunia, bukan hanya kepada Indonesia, kepada dunia. Saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Bukan tidak ada maksud. Kalau kita baca kesaksian dibuat dari Pendeta Dotoni, nanti juga saya akan share bagi saudara, yang mana dia berkata bahwa ketika dia diangkat ke surga, dia melihat penglihatan Indonesia akan terpuruk, ya, akan jatuh. Dan pemulihan Indonesia akan terjadi pada tahun 2023. Ini adalah masa-masa pemulihan. Kita tidak tahu, saudara. Apa yang akan terjadi masanya kita tidak tahu. Tetapi yang tahu hanya Tuhan. Nah sekarang
kita harus bijak. Apa maksud Tuhan dengan mengadakan, dengan memberikan virus ini kepada kita? Ya. Kalaupun ini dari kuasa si jahat, semuanya boleh terjadi karena kehendak Tuhan. Kita contoh Ayub, saudara. Ayub begitu mengasihi Tuhan. Tetapi ketika si iblis berkata kepada Tuhan, jika ku cobai dia, ku beri dia sakit, pasti dia tidak akan menyembah engkau. Tuhan berkata, silahkan, cobai dia, tapi jangan kau ambil nyawanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Ayub diberi penyakit yang sangat luar biasa, sampai istrinya mencaci maki dia, katanya, kutuklah Tuhanmu. Ya. Tetapi dia tetap memuji Tuhan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lihat dari kejadian ini, saudara? Ketika virus corona ini melanda di muka bumi ini, sekarang bisa dilihat di media sosial, berapa banyak orang yang datang menyembah memuliakan Tuhan. Ya. Bahkan mereka sujud bersembah, ya, ada di depan rumah, ada di jalan berdoa. Yang tadinya tidak mengenali Yesus, banyak sekarang yang mengenali Yesus. Itulah rencana Tuhan. Mungkin iblis mau supaya dengan adanya virus corona ini, gereja ditutup, tidak ada lagi pujian penyembahan kepada Tuhan, tidak ada lagi firman Tuhan diberitakan, tetapi salah. Ya. Tetapi dengan adanya virus ini, sekarang banyak orang Kristen yang berbalik kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, jangan lagi berkata, kenapa gereja ditutup? Bukankah Tuhan Yesusmu berkuasa? Betul. Tapi saudara harus menjadi orang Kristen bijak, jangan menjadi orang bodoh. Amin. Haleluya. Ya. Coba kita lihat kejadian ketika Musa. Ya. Ketika umat Israel diselamatkan dari Mesir. Ketika Tuhan memberikan penghukuman kepada umat Mesir, yang dimana dikatakan, Tuhan akan mengambil anak sulung, baik itu dari hewan dan manusia. Apa yang disampaikan firman Tuhan kepada Nabi Musa pada saat itu? Ya. Musa menyampaikan kepada seluruh umat Israel untuk berdiam di rumah dan berdoa. Supaya ketika malaikat maut itu datang, mereka tidak kena. Dan beri darah di setiap pintu. Ya. Darah yang diurapi, yang berbentuk salib. Jadi kalau sudah saudara pahami firman Tuhan, dengan keadaan kejadian saat ini, saudara harus tahu apa sebenarnya maksud Tuhan. Ya. Bukan Tuhan kita tidak berkuasa, berkuasa. Bahkan ada yang saya sempat baca di media sosial, dia berkata gini, kemana tuh pendeta-pendeta yang bisa punya kesaksian yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang? Mana dia? Masa virus corona ini gak bisa dihilangkannya? Ya. Saya katakan sekali lagi, waktu Tuhan, ya, waktu yang terbaik. Ya, tidak segampang itu kita minta sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan, ya pasti berakhirnya virus corona ini juga rencana Tuhan. Tidak ada yang tahu. Ya, walaupun hamba Tuhan Daud Tony berkata, akhir kesudahan dari virus corona ini di Indonesia adalah bulan 6 dan 7. Tetapi saudara, yang lebih tahu itu adalah Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita, bukan kehendak pendeta. Karena ini semua sudah rencana Tuhan, saudara. Percaya, imani. Engkau dilarang berkumpul, berarti Tuhan mau supaya engkau berkumpul di rumah. Terkadang kita sebagai pelayan Tuhan, contoh kayak saya sebagai pelayan musik di tempat ini, di gereja Kumene, kemungkinan kita terlalu sibuk melayani Tuhan, ya. Tetapi kita lupa satu hal, kita lupa sibuk dengan Tuhan. Sibuk dengan Tuhan dan sibuk melayani Tuhan, dua hal yang sama tapi berbeda. Sibuk melayani Tuhan berarti kita datang ke gereja. Tetapi sibuk dengan Tuhan berarti kita di kamar, kita berdoa, menaikkan penyembahan kita pribadi dengan Tuhan. Berarti Tuhan menginginkan supaya kita sibuk dengan Dia, saudara. Bukan sibuk dengan pelayanan kita yang kemana-mana, ke warawiri. Begitu juga mungkin hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Mungkin setiap hari hampir tidak ada waktu untuk keluarga. Dia pergi ke sana, pergi ke sini.
Tapi saat ini dengan kejadian ini, mari saudara, kita masuk dalam kamar berdoa seperti dalam Yesaya 26 ayat 20 tadi. Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoa. Jangan saudara menyalahkan lagi itu hamba Tuhan kemana, ya. Taat. Jangan saudara ngeyel. Kalau saudara orang Kristen, saudara harus bijak, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang sok-sokan. Saya ambil ilustrasi begini saudara, ya. Ada dua orang sedang berkendara naik mobil melewati jalan tol. Ketika sedang jalan tol, di situ sudah ada tulisan amaran yang bertuliskan kecepatan maksimal max 60 km per jam. Si Budi dan si Beni. Si Budi bawa mobil, si Beni di sebelah. Kata si Budi, dia tancap gas sampai kecepatan 100. Datang si Beni, "Bud, ingat, kecepatan kita hanya boleh 60 km per jam." Datang si Budi apa? "Tenang saja Ben, Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus kita dahsyat, dia pasti menolong kita." Sekali lewat, masih diingatkan lagi sama si Benny, "Bud, jaga kecepatanmu, kita hanya boleh mengendara 60 km per jam." Tapi kembali Budi menjawab, "Ben, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Tuhan kita dahsyat." Sekali yang ketiga diingatkan, masih juga sama. Apa yang terjadi saudara? Terjadilah tabrakan, celaka dan mati. Ketika itu si Budi berkata, "Tuhan, kemana engkau? Bukankah engkau berkata engkau akan menyertaiku setiap jalan, setiap langkahku, setiap napas hidupku engkau menyertaiku? Tapi kenapa saya sampai celaka?" Itu tadi, karena tidak taat. Tuhan pengen di saat ini kita taat pada Dia. Ya. Kalau pemerintah sudah memberikan anjuran di rumah saja, ya di rumah, jangan ngeyel. Jangan saudara menjadi pembawa malapetaka bagi orang lain. Kasihan yang di luar sana, kasihan polisi, kasihan dokter, berusaha berjuang, tetapi saudara masih ngeyel. Tenang saja, Tuhanku kuat, Tuhanku dahsyat. Iman tanpa perbuatan mati. Kau beriman sama Tuhan, sama Tuhan Yesus yang dahsyat, betul, itu imanmu. Dan perbuatanmu, kau berada ke gereja, ya. Tetapi sudah ada larangan, jangan, dilarang berkumpul. Mungkin saudara sudah melihat di media sosial, berita-berita saat ini banyak yang sudah terkena virus, ya. Satu gereja, salah satunya GBN di Bandung, ya. Itu terjadi karena sebelum itu Indonesia belum dinyatakan karena virus, belum ditutup. Tapi apa saudara? Itulah dampaknya. Nah sekarang dengan kejadian seperti itu saudara masih ngeyel, luar biasa. Berarti saudara termasuk orang bebal. Kalau di lingkup saudara sudah ada yang terkena, berarti stop berkumpul. Berkumpullah dengan saudara, keluargamu di rumah. Bangun mesbah dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan sampai kita bilang tadi, jangan sampai kita yang membawa, ya, celaka bagi orang lain. Puji Tuhan, ya. Jadi kalau saudara masih bertanya-tanya lagi, kenapa gerejamu ditutup, kemana Tuhanmu? Jawabannya tadi, bijaklah. Menjadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang bijak dan berhikmat tentunya. Kalau kamu Kristen, tinggal di rumah. Kalau kamu masih ngeyel, berarti kamu tidak percaya firman Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus dahsyat. Kuasanya ajaib. Tetapi saat ini Tuhan pengen supaya kita di rumah saja. Hilangkan kegiatan-kegiatan kita yang berkumpul-kumpul sampai pada saat, ya, amarah itu berlalu.
Sama ketika Tuhan menghukum bumi, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh membuat kapal, bahtera. Dan mereka setelah hari hanya itu, Tuhan berkata apa? Tutuplah semua pintunya. Dan jangan keluar sampai kukatakan keluar. Nuh taat, saudara. Ya, ketika perahunya jadi dibangun, dia langsung tutup semua pintu dan mereka hanya di dalam rumah. Di dalam kapal, maaf saudara, dalam kapal itu, dalam bahtera itu. Tidak ada yang mereka kerjakan lain selain berdoa. Sampai setelah 40 hari Tuhan berkata kepada Nabi Nuh, keluarlah. Saat ini terjadi lagi di dunia. Bukan hanya Indonesia saudara. Di bumi ini. Berarti Tuhan menyatakan kuasanya, ya, dengan menghukum. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi ajaran, kita diberi firman Tuhan jauh sebelum kejadian ini, ya. Jadi berhikmatlah saudara. Apapun yang dikatakan orang tentang Tuhanmu, percaya saja dan katakan, saya adalah orang Kristen yang berhikmat, saya orang Kristen yang bijaksana. Kalau pemerintah saja sudah berkata di rumah saja, ya, karena pemerintah adalah wakilnya. Berarti kita tetap stay at home, ya, pray at home, walk in home. Kurangi aktivitas-aktivitas di luar yang tidak bermanfaat. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, saudara. Jikalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share kepada yang lain. Dan subscribe tentunya, saudara semua. Dan hidupkan notifikasinya supaya kalian tahu tentang video-video terbaru dari Maranatha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.